Hadirin sekalian, majelis amat mengalu-alukan hadirin-hadirin sekalian ke majelis penyerahan bendera wilayah persekutuan dan bantuan kasih Putrajaya sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2023. Memasuki tahun ke-19, sejarah sambutannya, tahun 2023 ini menyaksikan sambutan Hari Wilayah Persekutuan diteruskan dengan menyambut saranan yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu dengan secara berhemah tetapi memberi penekanan dan keutamaan pada kesejahteraan dan kebajikan warga Wilayah Persekutuan. Satu program signature seperti kempen kibar bendera Wilayah Persekutuan tetap diteruskan dengan skala yang lebih kecil dan sederhana tetapi dengan kemeriahan yang sama. Saya percaya semangat dan kecintaan warga Wilayah Persekutuan, khususnya warga Putrajaya, masih boleh ditunjukkan melalui kreativiti dalam menceriakan kawasan sekitar kediaman dan juga sekolah masing-masing. Kita juga ada satu program bantuan kasih Putrajaya selari dengan saranan yang amat berhormat Perdana Menteri. Untuk sambutan pada tahun ini, kita fokuskan kepada kesejahteraan dan kebajikan warga Wilayah Persekutuan, terutamanya golongan yang rentan atau miskin.